Chelsea semakin lapar gelar. Chelsea semakin lapar akan gelar juara. Jorginho yang jadi andalan di lini tengah mengejarkan hal itu. Di bawah asuhan Thomas Tuchel, dia merasa tim semakin berkembang. Berada di urutan kedua klasemen Premier League, Chelsea membukukan 42 poin hasil dari 20 laga. Mereka tertinggal 11 angka dari Man City yang ada di puncak klasemen. The Blues juga tak bisa nyaman, dikarenakan mereka dibuntuti oleh Liverpool yang berselisih 1 angka saja. Targetnya adalah menang di semua kompetisi. Tegar Jorginho, diikuti by Triple Football. Anda harus menargetkan mereka semua. Anda tahu kalau Anda ingin menang, dan untuk itu Anda harus tetap bekerja keras, tetap percaya pada diri sendiri, dan terus mendorong diri Anda sekeras yang Anda bisa. Imbus Jorginho. Diakui oleh Jorginho, Chelsea perlahan bisa bangkit secara perlahan di bawah arahan Thomas Tuchel. Gelar juara Liga Champions musim lalu mereka dapatkan. Diakuinya juga, Chelsea ketika masih dilatih oleh Frank Lampard tak berjalan dengan baik. Jorginho ketika itu bahkan merasa tak mungkin The Blues bisa berprestasi. Sejujurnya, jika Anda bertanya kepada saya 12 bulan lalu, kami belum bekerja dengan baik di bawah arahan Thomas. Tuturnya, kami jelas tahu kami tak berjalan dengan baik ketika dilatih Lampard. Jadi saya tak bisa mengatakan saya mengharapkan apa yang terjadi pada 2021. Tambah Jorginho. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa setelah sebulan kami bekerja sama dengan Thomas, saya dapat melihat bahwa kami dapat mencapai sesuatu yang penting. Dua pemain ini diklaim bisa bangkitkan Chelsea lagi. Siapa mereka? Masa bulan madu Thomas Tuchel di Chelsea yang berlangsung cukup lama akhirnya usai. Dan kini pelatih berkebangsaan Jerman itu sedang menghadapi badai berupa rentetan hasil buruk. Dari 5 pertandingan terakhir di Premier League, Chelsea cuma mampu meraih 2 kemenangan. 3 pertandingan lainnya berakhir imbang dan perlu disyukuri, mereka tak menelan kekalahan. Namun bukan berarti Chelsea bersih dari kekalahan. Ada dua klub yang berhasil membuat Mason Mount dan kawan-kawan bertukuk lutut pada musim ini. Mereka adalah Man City dan juga West Ham United. Belum lagi dengan kekalahan dari Juventus di pertemuan pertama fase grup Liga Champions. Beberapa catatan buruk ini merupakan peringatan keras buat pasukan Thomas Tuchel. Kalau masih tertarik memenangkan Premier League pada musim ini, Chelsea harus segera menemukan performa terbaiknya seperti di masa bulan madu yang dulu. Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan Chelsea untuk kembali ke performa terbaiknya? Salah satu cara yang paling mudah untuk terpikirkan adalah meningkatkan kualitas dengan membeli pemain baru. Bursa transfer musim dingin telah dibuka, dan Chelsea bisa membeli pemain yang dirasa layak untuk menambah kualitas squad. Ex-Arsenal Paul Merson menyarankan dua nama. Mereka adalah Marco Gorella dan Bissouma. Kalau saya di posisi Chelsea, saya bakal mengejar dan mendapatkan Gorella. Pastinya akan melakukan itu serta merekrut Bissouma, ujar Merson kepada Sky Sport. Saya tahu orang-orang akan berkata bahwa mereka bermain untuk Brighton. Mereka adalah dua pemain terbaik di lapangan menurut saya. Chelsea sedang terjebak dalam kesulitan saat ini. Lanjutnya, laga melawan Brighton semakin meyakinkan Merson kalau Chelsea sedang kerepotan. Permainannya tidak meyakinkan Merson kalau The Blues adalah salah satu kandidat juara, apalagi dibandingkan dengan Manchester City. Chelsea sempat terbang tapi sekarang berbeda, mereka kesulitan. Lanjut pria yang dulunya keluaran skuad muda Arsenal dan memperkuat The Gunners selama 12 tahun tersebut. Saya pergi ke malam yang lain saat Chelsea menghadapi Brighton. Anda melihat Man City bermain dan seperti ping-ping-ping. Anda menyaksikan Chelsea dan rasanya berat. Pungkasnya, pertandingan tersebut berakhir imbang 1-1, di mana gol semata wayang Chelsea dicetak oleh Romelu Lukaku. Pemain asal Belgia itu baru-baru ini mengundang perhatian publik usai curhatannya ke Sky Sports soal ketidakbahagiaannya di Chelsea.
Ini kesalahan terbesar Frank Lampard selama memimpin Chelsea. Greg Crooks menyebutkan bahwa keputusan Frank Lampard untuk mengasingkan Anthony Rudiger adalah keputusan terbesarnya selama memimpin Chelsea. Back aset Jerman itu tak disukai oleh Frank Lampard dan bahkan hampir meninggalkan klub pada musim panas 2020. Dia hanya tampil satu kali dari 15 pertandingan awal debut di Premier League pada musim 2020-2021 selama era kepemimpinan Frank Lampard, yang membuat para penggemar bertanya-tanya. Namun bersama Jan Thomas Tuchel, Rudiger kini menjadi salah satu pemain yang sukses tampil gemilang untuk Chelsea pada musim ini. Meskipun ada klaim dia bisa saja hengkang musim panas nanti setelah menolak penandatangan kontrak baru di Stamford Bridge. Mantan striker Tottenham dan pandit BBC Sport yakni Crooks mengaku sangat terkesan dengan penampilan mantan bek AS Roma tersebut, dan ia memilih Rudiger di dalam tim terbaik Premier League versinya. Kesalahan terbesar dari manajer singkat Frank Lampard di Chelsea adalah enggan memainkan Rudiger, katanya saat berbicara kepada BBC Sport. Kehadiran pemain internasional Jerman itu dalam serangan terbuka sangat berharga sejak kedatangan Tuchel. Rudiger menjadi surplus di bawah Lampard, tapi sejak kedatangan Tuchel, bek tersebut telah memenangkan Liga Champions dan menjadi salah satu yang paling dicari di dunia. Ya, itu membuat Anda memenuhi syarat ketika Paris Saint-Germain dan Real Madrid ingin mengontrak Anda. Tambahnya,